Jumpa kembali bersama Agri Fanali Channel. Teman-teman, saya ajak untuk melihat layanan Airport Health Center. Anda bisa melakukan tes PCR di sini. Pastikan Anda sudah download aplikasi e-hack, mengisi data diri dan layanan yang Anda pilih. Selanjutnya, petugas akan scan e-hack dan memberikan Anda nomor antrian. Kemudian silakan Anda membayar di kasir. Setelah selesai, petugas akan mengarahkan Anda ke ruang tunggu sesuai dengan antrian. Di ruang tunggu ini, nanti Anda akan dipanggil oleh petugas kesehatan. Setelah masuk ke ruang pemeriksaan, Anda diwajibkan menunjukkan KTP sesuai data diri Anda. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan sebelum dilakukan pengambilan sampel terhadap diri Anda. Teman-teman, sebagai tambahan informasi, Airport Health Center menggunakan alat tes COVID-19 standar WHO. Artinya ini dijamin aman dan akurasinya sangat tinggi. Setelah 10 menit sampai dengan 15 menit, Anda menunggu, hasilnya segera akan keluar. Dan ini adalah hasil rapid test di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Airport Health Center dilengkapi juga dengan COVID test drive-thru, memastikan untuk kemudahan pelayanan Anda. Anda cukup di dalam mobil, petugas kami yang akan mendatangi Anda untuk melakukan rapid test dan PCR swab test. Oke teman-teman, jika Anda akan melakukan penerbangan domestik, Anda cukup memakai rapid test antigen. Dan jika Anda mau melakukan penerbangan internasional, mau balik lagi ke luar negeri, Anda harus memakai PCR dan swab test. Ini semua Anda bisa lakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bila video ini bermanfaat, mohon bantu share ke media sosial Anda. Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.